Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kita kembali semula bersama dengan aku. Tapi hari ni kita nak buat benda lain sikit. Korang tahu yang sekarang bulan Ramadan, banyak bazar Ramadan kan. Sekarang ni semua orang dah boleh pergi bazar Ramadan. So hari ini aku akan buat satu pertandingan. Bukan pertandingan pun, maknanya perbandingan di antara makanan-makanan yang ada di bazar. Dan aku akan pilih satu makanan yang paling ultimate, yang paling gempok, yang paling top, yang paling nombor satu lah dekat bazar Ramadan di Malaysia. So aku bagi tahu siap-siap, disclaimer, ini adalah mainan saja, tetapi aku akan gunakan aku punya personal opinion, pendapat aku sendiri. Aku akan bagi tahu makanan mana yang paling terbaik sekali untuk bazar 2022. So kalau korang tak faham macam mana benda ni work, macam mana benda ni berfungsi, aku ada buat live stream kemarin, semalam, tak tahulah bila video ni keluar, depend. Okay, so aku minta viewer aku semua cadangkan makanan-makanan di bazar yang common, yang selalunya ada di bazar dan sedap lah. Okay, ramailah juga yang komen, ramai juga yang join live stream bagi cadangan. Ada yang cadangan merapu pada, tapi aku redo je. Lepas tu aku keyinkan semua cadangan yang diorang bagi. Ada 50 juadah makanan. Makanan eh, bukan minuman. Minuman lain nanti pula. Okay, lepas tu kita akan buat knockout stage ataupun kalah mati. Kalau korang pernah tengok World Cup, ada table macam knockout tu, macam itulah. So maknanya makanan A akan lawan dengan makanan B, lawan. Lepas tu kalau salah satu diorang yang menang akan naik ke atas lagi, sampailah dia jumpa lawan dia yang sebenar. Okay, so harap-harapnya faham lah. Tak faham pun korang tengok lah, nanti korang faham lah. So tanpa buang masa, so makanan pertama yang akan dipertaruhkan, kita akan tengok antara dua ni. Tak tahu siapa eh, tak tahu apa. Mi goreng dan juga dadih. Kita siap ada visual lagi kat sini. Kita boleh tengok play and then dia akan loop lah kan. Alright, mi goreng dan dadih. So kalau kat bazar Ramadan aku rasa aku lebih prefer mi goreng lah. Okay, sebab mi goreng bazar Ramadan susah nak jumpa yang tak sedap. Ataupun maybe aku memang tak memilih sangat. Tapi dalam 10 mi tu mesti 8 tu mesti sedap lah. So dadih minta maaf. Okay, aku bukanlah favourite sangat benda-benda yang susu-susu ni. So mi goreng, aku pilih mi goreng. Okay, so mi goreng dah naik tangga lah ke atas. Okay, next pula kita ada kebab dan juga Maggi goreng. Ay, goreng lagi. Kebab dan juga mi goreng. Walaupun kebab dia dekat visual tu nak, bukan kebab yang aku favourite. Kebab aku yang suka yang panjang sikit tu. Sebab tadi kita dah pilih mi goreng. Aku tak boleh lah. Maggi goreng pun sedap juga kan. Tapi sebab dah pilih mi goreng tadi, aku rasa aku pilih kebab lah. Untuk ni aku pilih kebab lah. Okay, kebab adalah pilihan aku. Right, next. Okay, kita ada tepung gomak dengan burger bakar. Ush, ataupun burger, apa-apa jenis burger lah. Tepung gomak, tepung gomak ni aku suka tu. Aku tak tahu pun nama dia tepung gomak, tapi aku suka texture dia. Dia sagu kan, bila dia macam mochi. Dia bukan macam mochi, memang mochi lah, mochi version Malaysia. Tapi tengok burger bakar ni, aduh hai. By the way guys, aku bagi tahu, aku sekarang record pukul 4.23, 5.23 sebenarnya. Okay, aku tak reti baca jam. Okay, so nak berbuka lagi 2 jam. Waktu aku tengok benda ni, aku rasa semua benda sedap. Tapi aku kena fikir yang mana nak suruh aku yang nak lebih. So aku rasa aku pilih tepung gomak lah. Sebab aku suka tepung gomak berbuka. Dia macam apa, cair kan, macam best lah. So tepung gomak, aku pilih tepung gomak. Sorry burger, sorry. Okay, next pula kita ada tahu sumbat dan juga sate. Dua-dua ni dia macam ada nutty flavor sikit lah. Tahu selalu orang akan ada kuah-kuah, ada sekali kuah kacang. Sate pun kuah. Ini adalah pertarungan yang paling sengit sekali ya. Tetapi sebab aku memang ada satu makanan yang memang aku favorite daripada kecil, iaitu sate. Sate ayam terutamanya. Jadi tahu sumbat, tahu sumbat ni bagus lah untuk buka puasa. Dia macam light, rasa dia macam tak ada rasa sangat. Tapi bila cicar dengan kuah, ada rasa toge-toge sikit, carrot sikit, sedap. Tetapi aku pilih sate. Minta maaf, minta maaf tahu sumbat.
Anda terpaksa disingkirkan. Oh, what? Okay. Oh my god, kenapa kau bagi match macam ni? Ini baru round of 32 belum masuk separuh akhir lagi. Bengkang ataupun bingka dengan kriya. Oh my god, mana satu ni? Dua-dua manis. Dua-dua ketagih. Bengkang memang ketagih. Makan satu tak cukup. Mesti kau ngap-ngap-ngap sampai kesudah. Lepas tu kriya pula. Alamak, kriya manis-manis. Dia punya gula kasar tu kan. Apa tu? Masuk dalam mulut. Tapi yang dalam visual ni tak nampak sedap sangat. Sebab kriya yang sedap dia punya... apa, dia punya adunan dalam tu dia... color dia tak berapa kuat sangat. Tu baru kata pure lah kan. Bengkang ke? Aku rasa aku terpaksa pilih... aku terpaksa pilih bengkang kot. Dia macam ini memang betul-betul dekat-dekat guys. Dia memang bengkang aku bagi 10/10, kriya 9 kalau fight ni lah kan. So aku terpaksa pilih bengkang. Aku macam nak pilih kriya tapi aku terpaksa pilih bengkang sebab aku suka bengkang. Okay, next. Ini pilihan yang senang. Okay, ini pilihan yang senang sebab aku tak adalah favourite sangat ayam bakar madu. Even untuk ratah ataupun makan dengan nasi ke. So samosa walaupun bukan bulan Ramadan, aku memang minat. Okay, walaupun dalam visual ni samosa dia macam tak apa-apa sangat. Samosa yang betul-betul sedap tu samosa yang color dia lagi golden. Lepas tu dia punya segitiga tu betul-betul tekap lah. Maknanya yang ini yang buat sendiri kan. Dalam video ni buat sendiri. Yang betul-betul orang jual tepi jalan tu. Oh, itu memang sedap. So aku pilih samosa. Sorry peminat-peminat ayam madu, minta maaf. Alright, next kita ada... kali ni kita ada makanan Jepun. Bubur caca dan takoyaki. Ush. Weh, bubur caca ni aku yang cadangkan ni. Sebab aku memang suka. Dia light kan untuk buka puasa. And then bubur. Lepas tu aku suka dia punya yang... apa nama benda tu yang... translucent tu, transparent tu. Aku tak tahulah benda tu apa. Agak-agak tu. Sedap. Lepas tu sometimes orang letak... apa... orang letak warna-warna-warni tu memang adalah pisang kadang-kadang. Tapi tu dah jadi bubur pisang. Itu sedap. Lama betul aku sembang pasal bubur caca ni. Kita tengok takoyaki pula. Takoyaki takoyaki ni premium lah untuk bazar kan. Bazar ada je takoyaki. Sekarang memang moden dah ada. Jadi macam mana aku rasa aku pilih bubur caca lah. Aku pilih makanan Malaysia traditional yang ramai favourite. Okay, bubur, buka puasa terbaik. Sorry takoyaki, sorry. Okay, next kita ada mi bandung melawan burger. Okay, buka puasa burger Malaysia top tier. Mi bandung pun memang sedap. Aku memang suka mi bandung sebab telur dia yang kalau kita jolok dia pecah kan. Sedapnya kan. Itu dia lemak-lemak dia tu kan. Sebab tu orang panggil mi bandung kan. Dia lemak-lemak dia. Tapi aku rasa aku pilih burger Malaysia lah. Burger Malaysia untuk bazar memang top. Memang top. Memang top. Okay, mi bandung top juga. Tapi burger Malaysia lagi top. Okay, next kita ada pasemok dengan ayam gunting. Okay, ini match up yang agak power juga sebenarnya. Sebab dua-dua ni dia ada kelebihan dia. Okay, pasemok ni dia punya lauk-lauk power dia tu kan. Nah, kita panggil lauk power lah kan. And dia punya cucur dia, dia punya tauhu, and then dia punya kentang dia kan. Oh my god. Lepas tu dia punya sengkuang tu kan, timun. Lepas tu ayam gunting pula. Ayam gunting simple, simple dish. Masakan yang ringkas. Apa, menu yang ringkas. Tapi bila kau buka puasa dengan ayam ni dia sedap lah kan. Tapi aku pas semua ni dia banyak sos dia. Ada orang pakai sos kacang, ada orang pakai sos yang ni. Aku lebih prefer yang sos kacang lah. Kuah kacang maksud aku. So aku rasa aku pilih pas semua lah. Sorry lah ayam gunting. Okay, pas semua ni dia punya level memang tinggi sangat. Untuk bazar Ramadan memang tinggi sangat. Ya, apa ni? Kita ada nasi Arab mandi. Aduh, dan juga Yong Tau Fu. Siapa yang cadangkan ni? Nasi Arab mandi ni aku dah rasa sekali. Nasi Arab lah. Aku tak pernah rasa pun nasi Arab mandi. So aku tahu nasi Arab ni macam mana. Dia memang tawar. Okay, dia tak kena sangat dengan selera aku. Ada je orang cakap sedap. Tapi ayam dia sedap lah. Ayam dia sedap. Telur saffron dia pun sedap juga. Tapi nak fight dengan Yong Tau Fu. Dia kalau benda-benda berkuah ni,
memang aku memang kalah. Okay, Yong Tau Fu dengan dia punya berbola ikan, apa, berbola daging, kadang-kadang ada fish cake. Lepas tu dia punya apa tu, bayam ke, kailan, tak kisahlah, salah satu kumpulan dia jugalah yang sedap tu lah. Alright, kangkung sebenarnya. Yes, nampak satu family kan, dengan kuah kacang dia. Walaupun dalam visual ni kuah kacang dia nampak macam tak kasar, aku lebih suka kuah kacang yang kasar sikit. Lepas tu sop. Sorry Chef Ama, awak memang akan kalah round 1 sebab Yong Tau Fu. Sebab lawan dengan Yong Tau Fu je. Kalau lawan dengan benda lain, mungkin aku akan pilih nasi Arab ni lah sebab dia premium kan. Tapi sebab lawan dengan Yong Tau Fu, so aku pilih Yong Tau Fu lah. Alright, next. Sayang kita tak ada pulut panggang, kita ada otak-otak. Lawan dengan nasi lemak kukus. Ayam pun nak masuk dalam video juga. Kan. So kita ada otak-otak versus nasi lemak kukus. Aku sepanjang bulan Ramadan ni, aku rasa aku makan banyak nasi lemak kukus. Jadi otak-otak pun sedap juga untuk buka puasa kan. Dia punya rasa manis-manis, pedas. Lepas tu bila nak buka, aku suka makanan yang bila nak nak makan dia tu kena buat something, kena buka kan, kena buka lidi. Nasi lemak pun sama. So ini adalah fight yang memang orang kata gempak lah kan. Nasi lemak pun kita kena buka juga kan. Macam mana ni? So aku rasa aku pilih nasi lemak kukus. Okay, sebab aku rasa bulan puasa ni nasi lemak kukus senang nak dapat. Selalu susah agak nak dapat yang sedap. Okay, seterusnya kita ada mertabak cheese dengan bubur kacang hijau. Wuh, mertabak cheese. Walaupun aku suka je mertabak biasa pun aku dah suka, tak payah letak cheese pun aku dah suka. Tetapi bubur kacang hijau, ini masalah ni. Ini masalah ni. Kau pertaruhkan dua makanan yang lain kategori dia. Dia makanan dekat bazar tapi kategori lain. Yang ni kira kita main dish lah. Yang bubur ni lebih kepada nak pemanis kan. Tapi kalau kau letak kedai sebelah-sebelah, mertabak cheese dengan bubur kacang hijau, aku akan pilih bubur kacang hijau. Sebab aku memang ketagih sangat menghirup bubur kacang hijau. Kau tengok, ini masalahnya. Ini masalahnya buat video. Tapi memang kena buat sebelum berbuka, baru adil. Okay. Dah ada harga ni. So next, kita ada mee rebus versus ayam percik. Dia ayam tak ada satu pun yang menang. Mee pun aku rasa tadi kalah juga. Mee rebus, lemak-lemak, telur, limau, perah. Walaupun aku jarang lah perah limau kan, tapi ikut mood lah. Lepas tu ada dia punya tahu lagi, ayam percik. Ayam dia biasa, kuah dia tu yang menyebabkan sedap tu. Tapi kalau kau letak sebelah-sebelah, aku memang akan pilih mee rebus lah. Sebab aku dengan mee rebus lain macam sikit. Okay, kalau aku nampak mee rebus kat bazar, walaupun aku tak beli pun aku akan terliur tengok dia susun kan. Lepas tu tengok kuah dia pula, tak kisah cair ke pekat ke, aku layan je. So mee rebus pilihan aku. Mee rebus. Next, kita ada kuih seri muka dan juga roti jala. Roti jala cicah dengan durian ataupun cicah dengan kari, mana-mana pun aku suka. Kuih seri muka, sekali ngap je masuk dalam mulut. Pilihan yang agak susah. Alright. Macam mana ni ya? Roti jala memang nostalgia lah sebab mak aku selalu buat. Dengan durian pula kan, memang sedap. So aku rasa aku pilih kuih jala lah. Walaupun aku suka seri muka, tapi aku pilih kuih jala pula. Roti jala. Okay, aku pilih roti jala. Kau tengok, dia bagi main dish dengan pemanis lagi. Nasi kerabu dengan badak berendam. Badak berendam ni jarang kita jumpa sebenarnya dekat bazar kan. So ini adalah pilihan yang senang sebab ini adalah makanan terbaik di bazar. Jadi nasi kerabu, of course nasi kerabu sedap. Okay, dia ada manis dia, ada pedas dia, sayur-sayur dia yang ulam-ulam dia tu yang buat sedap. Lepas tu dia punya kerisik atas tu kan, aku tak tahulah, maybe sedap. Okay, yang penting sedap. Lepas tu ayam dia, dan juga kari dia. Kadang-kadang kalau Kelantan kita ada solok lada kan. Wah, makan dengan solok lada, sedap. Nasi kerabu.
pilihan aku. Last untuk round yang first ni, kita ada popiah basah, popak basah pun boleh, dan juga ayam pasu. Ayam memang berkokok kat tepi, tetapi rasanya aku tak pernah rasa ayam pasu ni. Aku rasa dia sama je macam ayam bakar yang lain. Dia punya gimmick ayam pasu tu yang menyebabkan orang nak beli. So popiah basah, popiah basah, popiah kering memang favourite aku. Popiah basah lembut, masuk je dalam mulut. Inti kalau melimpah ruah, popiah basah masak aku padat. Oh, memang sedap. Even tak padat pun sedap, sebab dia punya kulit tu yang aku rasa memberi satu impak. Oh, bila kita makan tu dia meletup kan. Dia macam dalam mulut tu ada macam-macam benda berlaku. Ada rasa lembut, ada rasa sos dia, ada rasa kasar dia, dia punya inti. So aku borak-borak, korang dah tahulah apa yang menang, popiah basah. So kita masuk ke peringkat suku akhir. Yang mana yang menang tadi kita bawa ke atas. Okay, dan benda yang pertama kita akan tengok adalah bubur kacang melawan tepung gomak. Ooh, aku dah bagi hujah-hujah dia, tapi kalau kau letak dua benda ni kat sebelah-sebelah, bubur kacang menjadi favourite aku untuk berbuka, sebab dia punya light, dia punya ringan tu, dan hirupan bubur kacang, ooh, memang sedap, memang sedap. So bubur kacang, sorry tepung gomak, anda disingkirkan. Seterusnya kita ada mie rebus dan juga burger Malaysia. Ui, ini suku akhir ni kuat-kuat semua ni. Mie rebus dan juga burger Malaysia. Burger Malaysia, kalau untuk pilihan starting memang aku akan pilih dia. Tapi kalau untuk berbuka puasa, bazar, kalau kau letak burger Malaysia dengan mie rebus, aku akan pilih mie rebus. Macam aku cakap tadi, aku dengan mie rebus memang tak boleh dipisahkan. Mie rebus, mie kari. Sebab tak ada mie kari lah mi. Memang tak boleh pisahkan. So mie rebus, burger Malaysia, okey lah tu kan, dapat masuk suku akhir. Samosa dan juga mie goreng. Alright, bila tengok sebelah-sebelah, mie goreng dah rasa mual lah. Kalau ada samosa kat tepi, mie goreng, minta maaf. Okay, tadi mie goreng lawan dengan siapa tu, mungkin mie goreng boleh menang. Tapi makanan terbaik kat bazar, sudah pastinya samosa, pilihan aku. Dah nampak lah, korang dah nampak lah kan aku punya style ni macam ni kan. Seterusnya kita ada Yong Tau Fu dan juga bubur caca. Alright, dalam banyak-banyak bubur yang dipertandingkan dalam World Cup ni, okay, ataupun makanan terbaik di bazar punya cup ni, bubur caca bukanlah favourite aku. Walaupun aku memang minat pelbagai jenis bubur, tapi bubur caca ni kira macam bawah sikit lah kan. So kalau ada Yong Tau Fu dengan bubur caca dekat satu meja, aku akan lebih tertarik untuk pergi kat Yong Tau Fu, sebab dia ada macam-macam barang. So Yong Tau Fu lah jawapannya. Walaupun bubur caca pun ada macam-macam barang juga, tapi kita tak boleh pilih. Yong Tau Fu kita boleh pilih. So Yong Tau Fu. Next, kita ada popiah basah dan juga nasi kerabu. Ooh, okay, okay, ini aku kena fikir lama sikit, sebab dua-dua ni aku favourite. Nasi kerabu memang rare lah bagi aku kan, jumpa kat bazar memang aku akan tertarik. Popiah basah aku tak kisah macam mana, kau letak dalam tepue ke, dia tak tahulah. Aku tak tahu kenapa, kalau aku tengok semua makanan dekat bazar memang sedap, tapi aku tengok popiah yang diletak dalam tepue yang transparent, aku rasa memang sedap. Tapi nasi kerabu, aduh, macam mana ni? Ni memang dekat-dekat guys. Memang kalau skor ni, popiah ni maybe 90, nasi kerabu pun 90. Aku tak tahu satu point ni aku nak letak kat siapa. Aku rasa aku dah buat keputusan. Aku pilih nasi kerabu. Walaupun niat dalam hati aku nak pilih popiah basah, tapi aku macam kesedapan nasi kerabu tu pula macam lebih pula hari ni. So aku pilih nasi kerabu. Okay, next kita ada pasembok dan roti jala. Oh my god, dua-dua makanan yang melibatkan kuah, tetapi tak tahu kenapa aku terbayangkan something yang manis, roti jala dengan doyan, kuah doyan. So roti jala, roti jala menjadi pilihan aku. Pasembok sedap, bukan tak sedap, tetapi kalau di bazar
aku akan lebih prefer untuk pilih roti jala. Untuk peringkat ni lah, untuk peringkat ni, sebab ini dah memang peringkat sedap-sedap ni. Oh, aku lupa aku pilih bengkang tadi kan. Dan juga kebab. Oh my god, kebab ni nostalgia tau. Sebab kebab ni antara makanan bazar yang paling aku ingat. Sebab dulu aku selalu beli dekat bazar kebab. Alright. Jadi dia jadi nostalgia lah. Bengkang ni makanan yang di luar bazar pun memang favourite lah kan. Pagi-pagi kita pergi beli kuih kan. So macam mana ni? Bengkang dan juga kebab Malaysia. Aku akan pilih kebab lah. Alright, aku akan pilih kebab lah. Okay. Sebab aku rasa kebab, aku lagi sukalah kot dengan kebab. Aku tak tahu kenapa roti john tak ada. Ke ada? Aku rasa roti john tak ada tu. Tapi tak apalah, mungkin tak ada orang cadangkan. Ataupun aku termis. Ke ada tadi kalah? Tak tahulah. So kita teruskan. Nasi lemak kukus dengan sate. Okay, sorry lah. Kalau ada nasi lemak kukus dengan sate, aku memang pilih sate lah. Alright. Nasi lemak, okay. Tapi kalau kau letak sate sebelah dia, sate aku akan pergi dulu. Ah, itulah dia. Peringkat suku hari dah settle. Oh, ni baru suku akhir. Oh, tadi tu round tu. Okay, tekak pun dah kering. So, kita dah masuk ke peringkat suku akhir. Nasi kerabu menentang bubur kacang hijau. Nasi kerabu, bubur kacang. Okay. Bubur kacang, nasi kerabu. Mana satu yang aku nak pilih ni? Tak boleh lah, bubur kacang aku tak boleh lah guys. Bubur kacang memang aku terlalu favourite lah. So, aku terpaksa letak. Aku rasa favourite sangat lah. Bubur kacang aku memang terpaksa letak. So, mi rebus dan juga yong tau fu. Mi rebus dan juga yong tau fu. Sedap ni. Dua-dua dia ada sop. Yong tau fu ada sop, mi rebus. Lemak-lemak. Mi rebus. Okay, mi rebus. Aku rasa mi rebus. Tak tahulah, aku dah tak tahulah. Aku nampak dua-dua. Aku rasa mi rebus. Aku rasa sedap. Mi rebus. Pilihan aku. Tak boleh buang masa, okay? Sebab ni dah masuk quarter final ni, kita kena cepat. Pilihan kita kena cepat. Samosa, roti jala. Sebab aku dah hujahkan apa yang aku patut hujahkan. Samosa, roti jala. Samosa, roti jala, cicah. Samosa, samosa. Okay, samosa. Aku rasa macam pedas-pedas pula. Tiba-tiba waktu tengok dua-dua ni, aku rasa macam nak pedas-pedas sikit kan. Nak rangup-rangup sikit. So, samosa. Last, sebelum suku hari kita tamat. Apa ni? Sate dan juga kebab Malaysia. Weh, ini bukan suku hari ni. Ini dah macam final. Sate dan juga kebab Malaysia. Tak bolehlah sate. Aku dengan sate memang kalah lah. Sebab sate ada kuah. Lepas tu ada bawang. Lupa ada bawang, ada timun, ada nasi impit. Yup, sate. Aku pilih sate. Ini final ni. Tadi tu separuh akhir, betul lah. Tadi tu separuh akhir. Ini final rasanya. Bubur lawan sate kan. Ke ni separuh akhir? Tak tahulah. Rasa macam ni separuh akhir. Ni separuh akhir. Okay, ni separuh akhir. Bubur lawan sate. Alamak, bubur kacang hijau lawan sate. Ini dekat ni. Macam mana eh? Macam mana eh? Aku nak yang manis ke ataupun aku nak yang pedas-pedas manis? Sate kot, sate. Okay, dua-dua ni memang sedap guys. Dah masuk ujung-ujung ni, dua-dua ni memang sedap. So aku rasa aku pilih sate. Dah tak boleh buat pilihan dah ni. Samosa dengan mi rebus. Samosa dengan mi rebus. Oh my god, dua-dua ni favourite aku. Mi rebus, mi rebus. Mi rebus aku rasa, mi rebus, mi rebus. Bazar Ramadan, mi rebus, mi rebus. Okay. Tapi samosa presentation dia best. Dia nampak emas-emas kan. Orang letak atas jaring-jaring besi tu kan. Mi rebus, okay, mi rebus, mi rebus. Okay. Final. Okay, ni final guys. Korang pun tahu, semua orang tahu, aku pun tahu, korang pun tahu, semua orang tahu. Mi rebus lawan sate. Mi rebus lawan sate.
Oi, nasib baiklah tak ada juara-juara yang lain. Kalau tidak memang aku lagi pening nak pilih. Okay, mee rebus lawan sate. Mee rebus lawan sate. Sate. Aku rasa Bazar Ramadan yang paling favourite. Aku pilih. Final pemenangnya adalah sate. Alright. Korang cakap lah apa korang nak cakap. Pembagai kuih, bubur, roti, ayam. Tetapi pilihan aku adalah sate. Nampak pelik? Tapi benda ni aku kena pilih dengan masa yang cepat. Aku tak boleh nak fikir banyak. Okay, dia bagi, lepas dia bagi, dia bagi lagi. So konklusinya, sate adalah makanan bazar yang terbaik untuk tahun 2022. Pilihan aku sendiri. So kalau korang macam mana, aku tak tahulah. So itulah dia video untuk kali ini. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasa korang boleh like, komen dekat bawah apa yang korang rasa makanan favourite bazar korang untuk tahun ni. Jangan lupa untuk share juga. Dan kalau korang enjoy tu, ringan-ringankan tangan, tekan butang subscribe tu. Lepas tu kita boleh buat benda-benda bukan-bukan ni lagi. So terima kasih kerana menonton. Lepas ni pergi bazar, aku nak pergi beli sate dan juga aku nak beli mee rebus. Okay, sate probably kena beratur. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.